Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp. Video yang akan saya bahas adalah 4 fitur WhatsApp terbaru 2021. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, untuk mendapatkan fitur WhatsApp terbaru 2021, kita update terlebih dahulu aplikasi WhatsApp-nya. Nah, untuk mengupdate-nya kita langsung saja bisa buka Play Store. Kemudian kita buka atau kita cari WhatsApp. Selanjutnya teman-teman langsung saja update aplikasi WhatsApp-nya. Setelah diupdate aplikasi WhatsApp-nya, kita langsung menuju fitur WhatsApp terbaru yang pertama. Fitur WhatsApp terbaru yang pertama adalah pencarian cepat. Jadi fitur ini kita bisa lakukan dengan cara kita mengklik tanda cari di sini. Kemudian di bagian yang paling atas ini, teman-teman bisa lihat, di bagian paling atas ini kita bisa mencari foto, video, tautan, GIF, audio, maupun dokumen secara cepat. Contoh di sini tinggal kita klik saja foto. Nah, maka dia akan tersedia foto-foto yang sudah dikirimkan ke WhatsApp kita. Jadi tinggal kita bisa pilih saja fotonya. Selain itu, kita juga bisa melakukan pencarian cepat melalui kata-kata atau tulisan. Contoh di sini saya tuliskan kamu. Nah, maka secara otomatis dia akan menampilkan chat atau WhatsApp yang ada kata-kata kamunya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa memilih chat atau pesan dari siapa yang kita inginkan yang ada tulisan atau kata-kata kamunya. Contoh dipilih, saya pilih yang ini. Nah, maka dia akan secara otomatis menunjukkan chat yang ada kata-kata kamunya. Bukan hanya kata-kata, kita juga langsung bisa mengetikkan satu buah kalimat. Contoh seperti ini ya. Kita cari ikan goreng. Nah, maka dia secara otomatis akan menampilkan chat WhatsApp yang ada kata-kata ikan gorengnya. Itu adalah fitur WhatsApp terbaru yang pertama. Untuk fitur WhatsApp terbaru yang kedua adalah ganti wallpaper chat WhatsApp berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat, di sini wallpaper chatnya masih yang default. Kemudian yang ini wallpaper chatnya sudah menggunakan foto saya sendiri. Nah, jadi untuk mengganti wallpaper chat WhatsApp-nya itu sangatlah mudah. Caranya tinggal kita klik saja chatnya. Kemudian tinggal kita pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya kita pilih wallpaper. Kemudian teman-teman di sini kita bisa menggunakan wallpaper yang bagian cerah atau wallpaper yang bagian gelap. Bahkan di sini kita bisa menggunakan wallpaper menggunakan foto kita sendiri. Contoh di sini saya pilih yang foto. Saya akan pilih fotonya terlebih dahulu. Saya pilih foto yang ini. Kemudian kita bisa men-setel fotonya. Selanjutnya kita bisa setel wallpaper. Nah, di bagian ini kita pilih setel wallpapernya chat untuk chatnya seseorang saja, bukan untuk semua orang. Kemudian kita pilih OK. Maka secara otomatis wallpaper chatnya sudah berubah dan dia setiap chat wallpapernya berbeda-beda. Itu adalah fitur WhatsApp terbaru yang kedua. Untuk fitur WhatsApp terbaru yang ketiga adalah pesan sementara. Jadi di WhatsApp sekarang kita bisa melakukan chat WhatsApp pesan sementara. Chat WhatsApp pesan sementaranya itu adalah ditandakan dengan tanda ada jam di foto profilnya. Nah, untuk mengaktifkan pesan sementara itu kita langsung bisa saja klik foto profilnya. Kemudian kita pilih i tanda pojok ini. Selanjutnya kita di bagian pesan sementara kita klik dan kita pilih nyalakan. Kemudian tinggal kita kembali saja. Maka secara otomatis pesan sementaranya sudah aktif. Itu adalah fitur WhatsApp terbaru yang ketiga. Untuk fitur WhatsApp terbaru yang terakhir adalah pencarian stiker emoji dengan cara cepat. Caranya adalah ketika kita ingin mengirim chat atau pesan kepada seseorang, kita langsung saja pilih emoji yang ada di keyboard. Kemudian kita bisa telusuri semua media. Nah, di bagian ini kita bisa memilih atau mencari emoji atau stiker dengan cara cepat. Di sini saya contohkan saya ketikkan tanda pantai, kata pantai. Kita pilih cari. Maka secara otomatis kita akan disediakan emoji stiker yang berbau. Maka secara otomatis kita akan disediakan emoji ataupun stiker yang berhubungan dengan pantai. Jadi kita tinggal pilih saja stiker atau emoji yang mana. Itu adalah fitur terbaru WhatsApp yang terakhir.
Oke teman-teman, itulah tadi tutorial fitur WhatsApp terbaru 2021. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.